teh teman sekelas saya dulu. Hey. Namanya Dedi Polet. Wow. Sama namanya Dedi, mantap. Lagi udur dia. Ah, teman sekelas dia awet muda tuh, lihat wajahnya. Bukan pemajikan tak? Oh, boga. Awewe lalaki. Awewe. Urang mana tuh si eta mah? Pemajikan mana, urang mana? Oh, Kasomalang. Ya, istrinya orang Kasomalang katanya. Umurnya seberapa? 32. Pemajikan mana ngora berarti? 43. Oh, iya patilu. Leuwih sate opatilu aing geus lima hiji. Nu ngorakeun mana jeung urang teh sakelas. Hah? Iya, aing kelahiran tahun 72 mah nya umur mana opatilu. Ya, nih gede. Dilihat. Ya. Ya. Jangan pakai itu, pakai HP. Itu pakai itunya aja. Ya, let. Kedik. Nah, kan. Polete kelahiran tahun berapa? 72. Umur Polet berapa? 43. Waduh. Di diskon sih 8 tahun. Nah, ini kalau kelahiran tahun 72, sekarang itu tahun berapa? 22. Kelahiran tahun 72 sekarang tahun 22. Berarti 2022, berarti umur Polete berapa? Ah, hilap deui. Ya, jadi umur Polet berapa? Kan kelahiran tahun 72 nih teman saya ini sekelas. Dia kelahiran tahun 72. Teman ngangon doma dulu. Polete kan kelahiran tahun 72. Aina tahun 2022, jadi umur Polet apa ti lu? Huh? Jadi diskon 7 tahun. Nah, jadi umurnya seberapa? 45. Gua jadi nambah 45. Oh, jadi umurnya 45 tahun. Jadi Polete kelahiran tahun 72, sekarang tahun 2022, umurnya 45 tahun. Diskon 5 tahun, Neta. Jadi seberapa nu benar? Berapa yang benar? Yang benar berapa? Oh, kelahiran tahun 72. Nih Polete sama saya pernah satu kelas. Kelahiran tahun 72. Nah, sekarang teh tahun 2022. Jadi umur Polet berapa? Ini Dedi Polet temannya. Jadi umur Polet berapa? Umur 45. Ya. Saya kelahiran, urang kelahiran tahun 7 ya, lihat ya, urang teh kelahiran tahun 71, urang ya. Kelahiran tahun 71, umur urang ayeuna teh 51. Nah, Polet anu kelahiran tahun 72 umurna braha? Kan saya kelahiran tahun 71, umurna 51 saya teh. Polet kelahiran tahun 72 umurna braha? Kan kelahiran tahun 72, Polet. Nah, saya kan umur ya, Dedi Mulyadi kelahiran tahun 71, umurna ayeuna 51. Polet tanggal berapa kelahiran? Tanggal hiji bulan hiji tahun 72. Jadi umurnya berapa? Umurnya berapa? Saya Dedi Mulyadi tahun 71. Ayeuna tahun 2022, umurna 51. Polet kelahiran tahun 72, umurna braha? Ayeuna umur braha? 47. Oh, lumayan lah, masih selisih keneh. Masih selisih 3 tahun deui. 47 tambah 3 tahun seberaha? 47 tambah 3 tahun. Hah? Benar. 50. Budak umur seberaha ya, nak? 87. Anak umur 97. Huh? Kolot-kolot nak, ker anak nak. Jadi anaknya umurnya 97 tahun. Ya Allah ya Rabbi, pan poletnya karek 50. Kok nya anaknya 87? Hah? Jadi memeh lahir
Polet memang lahir anak Polet terus lahir. Moenya. Kelahiran tahun 97. Anakna jadi umurna beraha. 97 aina 22. 22 tambah 3. 22 tambah 3 seberaha? 25 tahun. 25 awewe lalaki anakna. Oh, oh, aina kuliah. Oh, di imah. Oh, oh, geus gawe encan. Pernah gawe encan? Teu pernah, dua kali. Di mana gawena? Di Karawang. Gawe naon? Di Tekix. Oh, gawe pabrik. Lainna urun. Kunaon urun? Biak kontrak. Oh, biak kontrak asalna pegawe kontrak. Oh, sugan teh gawe kontrak. Mana di bumi. Di bumi teu gawe. Oh, jadi da hati polet ayeuna. Anu gawe polet. Apaan gawe wae di urang mah poe. Oh, gawe wae. Pamajikan ngora keneh. Ngora. Umur seberaha? Tahu 43. Kelahiran? 73. Aing ngelir wae. Pamajikan kelahiran tahun sabaraha? 48. Oh, jadi jeung polet bedana 8 tahun. Jadi pamajikan umurna 41. Oh, oh, ngora keneh atuh. 41 tahun mah pamajikan teh ngeunah keneh teh. Tak? Hah? Pamajikan nggak setengah? Nah, entah ya nama. Biasa teh kalau pamajikan durakas ya. Ayo nanti pamajikan nggak setengah? Nah, kunaon tengah? Nah, hoream. Wah, kunaon hoream ke pamajikan? Bosen. Bosen. Oh, hayang nu anyar. Aduh sama istrinya udah bosen katanya. Pengen yang baru. Daek, amun diberi nu anyar. Teu boga duit na, lamun dibere duit jeung nu anyar daek teh. Ah, kurang bere duit ta. Aya duitna ta. Jeung nu anyar bere ta 100. Bere. Ya, jeung nu anyar daek teh ta jeung meuli dongdot ta. Mahe teh. Hah? Hah? Oh, karunya pemajikan. Iya, 400 jeung meuli dongdot. Daek teu? Teu. Alim, jeung naon atuh? Dicarekan kana. Kusaha dicarekan. Apa cenah geus bosen tadi? Alim. Oh, jadi Kak pemajikan bosen teu? Bosen. Tapi lamun meuli nu anyar, bung. Sieun. Sieun dicarekan. Terus jadinya kumaha? Karunya kabudak. Oh, katanya sama istrinya udah bosen, jujur dia. Nah, tapi kalau cari yang baru enggak mau takut dimarahin, kasihan sama anak-anak katanya. Oh, karunya kabudak. Iya, cok kempek. Lumayan. Jeung naon? Ya kamu meter roboh. Meuli udud wae. Oh, karunya ke pamajikan tong udud wae. Oh, kulingis di mana wae? Hah? Lain maksudna teh kuling geus di mana wae lin aya wae. Hah? Di dieu wae. Asok kaluar tara. Di jauh di kawenana. Di gawena di dieu bae. Oh, bagian naon? Karunya nah. Nya sok ngaci coba, ayeuna ngaci. Oh, ieu duitna rawatan heula. Ieu bisa dicokot si Kirajen. Lawora teuing. Oh, sok ayeuna bagian naon ngaci? Waduh. Om Polet. Waduh. Aci, Om Polet. Oh, mantep. Oh, sip. Kulinya nggak sedih lancan. Lancan. Nggak seberapa tahun kuli-kuli nembok, ya? Ayah, 5 tahun. Aduh, bener 5 tahun. Oh, kuli nembok di umur seberaha. Hah? Kuli nembok di tahun 70, apa lahirnya di 72? Apa kelahiran aja 72 kuli nembok di tahun seberaha? Hah? Hah? Kuli nembok di tahun seberaha? Hah? Yeah, lain dia mah kuli nembok di tahun seberaha. Lain, lain. Hah? 78 kuli nembok letikan ya 78 mah. Ali bangla sekolah naik tuh. Tapi kak kelas berapa? SD tamat. Tamat, tapi kak kelas genep. Lulus. Aya ijazah na. Aya ijazah na weh. Ya, ya.
Kemana aja sana? Hilang. Oh, aduh. Kepala sekolahnya saha? Terakhir. Toh, ayo. Jadi kepala sekolahnya saha? Bener. Eh, lain. Guru. Bone mah lain kepala sekolah. Guru. Kepala sekolah mah Pak Warga almarhum. Pak Warga. Tapi pernah jadi kepala sekolah. Oh, almarhum Pak Warga. Oh, Pak Tarlin. Oh, Sukasari satu. Oh, dan naik seberapa kali? Sekali ke kelas berapa? Carua tuh. Naik sekali. Ayo nantinya. Kawin teh ngeunah beula. Ngeunah. Ayeuna bosen. Pemajikan tara ditaya kan enak. Tara diantau punya. Bosen. Dibere dahar mah osok. Dibere dahar osok. Osok. Tapi boleh tara kanu sejen. Tara. Lamun hayang enggak saha? Hah? Hah? Lamun hayang ka saha? Apa majikan apan bosan sih mah? Oh, karunya. Oh, karunya. Dasar sih mah. Nyebutkan ke pamajikan bosan. Oh, ari hayang ke pamajikan karunya. Oh, buki mah buki weh nyebut bosan segala. Pamajikan ngaranna saha? Ani Kumismiati. Golis. Oh, urang can nyaho pamajikan polet. Oh, ya. Hah? Can nyaho pamajikan polet. Di warung mana? Mares. Oh, muka warung. Di Cikondang. Anu urut Mares baheula. Diteruskan ke pamajikan. Oh, dia buka warung di Cikondang kampung sebelah. Diteruskan sama istri pamajikan. Dagang naon? Dagang rokok. Terus? Gak rokoknya, aduh pamajikannya ngalah duit atuh, pamajikannya ngalah duit atuh, ngalah duit atuh. Pernah kabondon enggak? Enggak pernah. Benar. Oh asli, kak pamajikan ngumpul. Pernah kamu sejen enggak? Oh halus atuh. Benar. Bohong siap. Waduh aja guys. Resep gawe di dia. Resep. Rame wae. Ini kan gajiannya. Seberapa minggu? Kan gajiannya seberapa minggu? Oh, gajian 2 minggu sekali. Berarti pas Senin gajian. Duitnya sok di kemana ke? Di mana? Disimpan. Mas lo pasin kenangan, nah. Oh, apaan Pak Majikan ke warung? Oh, mau belanja. Kan istri nengah warung. Ya paling dia takat tipe sama. Takat tipe sih. Oh, satu tipe penghasilan anak. Oh, gaya apa sih ya? Gaya artis tipe di duit pada mak duit buat duit Mang Polet itu nadi mana? Mang Polet uangnya disimpan di mana? Uangnya disimpan di mana Mang Polet? Di lemari ayah, ada lumit, mau kencit. Dia tinggal sakit deh kerjaan anak. Angges, beres, rapi, top. Budak teh ngarana saha? Diana Rahayu. Ti? Diana Rahayu. Tri Diana Rahayu. Sekolahnya di mana? SMA. SMA, terus? Kuliah di Bandung. Kuliah, pernah kuliah? Oh, kuliah D3. Jurusan naon? Jurusan teknik. Hebat. Oh, budak halus kuliah. Oh, jurusan teknik. Pernah kerja di pabrik di Kerawang. Ayeuna urun. Ngalamar deui teu? Kunaon teh ngalamar deui? Oh, capek. Aduh, aing gawe mah capek, aing. Ari mung capek mah hees. Geus kawin kan budakna. Kan orang kunaan kan gaduh ke Bogor. Wah, suruh gawe budakna. Hah? Tak di bumi terlihat tipe ting. Sina gawe atuh budakna. Oh, capek cenanya. Nyapan mengke kudu kawin budakna. Kalau kawin kan dia harus kerja.
Nggak boleh, anak laki-laki harus punya tanggung jawab, punya semangat. Diterima tuh? Hah? Kumaha? Dipenta duit. Usaha dipenta duit, nak. Ya. Oh, lain. Kan budaknya ngalamar ke tekwak. Dipenta duit, nak, usaha. Bayarnya gitu, dapat kita. Kasaha, mayar, nak. Guna, karek, pabriknya. Ah, manya pabrik menta duit, tuh mungkin lah. Tuh mungkin menta duit, nak, lain pabrik, meren. Oknum. Oknum di luar pabrik. Gitu, memanfaatkan nama pabrik biasanya gitu. Itu bisa nembok budak mentok. Entok. Ini teman saya waktu SD dulu sekolah, anaknya Gires. Gires yang punya warung di sana. Dulu suka jualan bakso, tapi baksonya bakso zaman dulu. Ya mie putih dikasih kacang baksonya, dikasih air, airnya dari air termos. Sambal kecap, itu bakso zaman dulu, enggak ada baksonya. Mie saya dulu suka beli itu, ya cuman kebelinya itu nggak ada lagi. Kerja di saya memang agak kurang jengah. Nges dahar encan. Jengau. Masih di mana daharnya tadi? Di dia, ini berdahar dia. Etan encan, setik doi. Etan encan. Hah? Jajan. Masa? Menjajan. Etan encan setik doi. Ya, dirapikan. Oh, tok. Ya. Kayak budak, bedakeun ka budak harus rajinnya. Budak gak rajin gawe. Nya, entong gengsian. Terus ngelamar, jangan putus asa. Di situ mah di Karawang tuh pernah 3 tahun. 3 tahun Karawang gawe, gajinya gedenya. Oh, mangga kaburu kontrakna habis. Mukanya awet muda dia kali. Dia usianya selisih 1 tahun sama saya. Ya. Kita sore-sore lagi kerja-kerja, beres-beres rumah, rumah Pak Buat Subang. Salam bahagia selalu. Sekali lagi kita mau kedatangan tamu. Kita sama Bos Jakarta. Bos Jakarta. Nyobain bakso. Makan bakso. Om Baim. Kita mau, apa urusannya Om Baim dengan Dedi? Urusannya mau ngembangin pertanian. Oke deh, bro. Yaitu menanam sorghum. Nah, gitu ya. Betul. Menanam pertanian, nanam sorghum. Ini kita lagi belajar sama ahlinya. Nah, menanam sorghum di areal tanah-tanah yang kosong agar dimanfaatkan biar rakyat ikut kerja. Matir. Betul, Kang. Jadi kita mau belajar dari yang jagonya nih. Karena kan Kang Dedi di bidang pertanian terus nih, emang wah kehidupannya sudah mendarah daging lah itu ya pertanian. Nah, kalau sekarang, saya hidup dari pertanian, kalau dia hidup dari periklanan. Kalau pertanian nanamnya lama, 3 bulan baru panen. Periklanan tek-tek jadi duit. Sorghum ya paling 2 bulan ya. Jadi kita mau belajar nih, doain nih ya. Lagi belajar sama suhunya, jadi kita nanya-nanya dulu. Jangan sampai keceplos. Harus namanya nanya sama yang dibilang sudah expertnya. Wah, gila kita. Keren lah. Sorghum itu, itu bisa untuk makanan ternak. Nah, habis ini mau nengok sapi. Sapi. Om Bae mau kurban, beli sapinya dari saya. Waduh. Jadi saya sekarang jadi bandar sapi. Jual sapi buat Om Bae. Gitu. Diskon dong. Ini yang paling gede berapa? Paling gede ya ada. Paling gede harganya 150 juta. Berat berapa tuh kok gitu? Hah? Berat berapa? 1,2 1,3 ton. Oh, ton ya. Ton. Murah, Pak. 150 juta Om Bayu. Enggak jadi 150 dah. Kita 150 juta, 6 bulan ngurus, mandiin, enggak masih makan. Amin. Sekarang makan bakso. Kita pikiran siapa nih? Ada di sini. Baksonya enak ya? Langsung, kalau udah gitu pasti deh. Bisa nggak buka di Jakarta? Kita makan enak ke kauman sama Kang Dedi. Kang Dedi, jadi saya mau belajar sama suhunya boleh ya?
Boleh Kang ya? Oke Kang. Langsung nanya sama pakar sorghum. Tanyain. Udah, habis ini kita mau ke Kang. Di sini kampungnya bersih. Kampung bersih nih. Ini bersih nih. Bersih. Jalan aja di pelis nih, Bang. Jadi Kang Didi tuh ini semua tuh. Iya. Tapi warga ini tetangga-tetangga, saudara, masih saudara-saudara. Kalau di sini kan dulu asalnya kampung ini kan satu keluarga. Beranak-beranak, bercucu-bercucu-bercucu. Oh, jadilah segini. Tapi sebenarnya semuanya ini saudara. Tetangga-tetangga saudara-saudara. Saudara-saudara-saudara. Mungkin ketika kita buyutnya adik kakak sama buyut kita dulunya. Ini balainya, gedung yang dibikin ini, nah, yang dibikin sama Alan? Ya diantaranya nih, ini Alan yang gagas. Ini yang gagas Alan ini, batu. Gagasan Alan. Halo, banyak penggemarnya di sini. Lihat sapi dulu Bu. Oh, sekarang lihat aslinya. Guanteng. Ibu. Ya. Oh. Wala la la. Oh. Oh, ini gede-gede. Wah, gede kan? Wah, aduh kalau ombak ayam, kurbannya gede, rezekinya juga gede. Oh, kotorannya jadi pupuk. Oh, itu kan dimasukin itu. Kotorannya dimasukin ke situ. Di kotorannya di sini langsung dimasukin. Kotorannya langsung dimasukin sini. Oh. Masukin sini nanti, masukin sini nanti dikasih bakteri, ya dikasih bakteri 14 hari sudah jadi pupuk, mengalami proses fermentasi selama 14 hari dan sudah baunya sudah hilang, baunya hilang. Ini bakteri kan, ya ada bakteri pengurai, ada. Bukan hanya kotoran ini, sisa makanan tadi kayak air baso dari Om Baim kita nggak buang. Kita masukin ke bekas air mineral, nanti dikasih bakteri. Jadi itu jadi pupuk. Jadi sudah enggak ada yang kebuang di rumah saya. Cuma nanti ada buahnya. Dan fungsinya sama, sorghum ini juga kan untuk pakan ternak. Oh, baik, kalau semua orang baik, sapi saya baik. Gede kan? Wow, cocok. Sekarang kan kalau beli terlalu jauh kan lagi. Nggak boleh. Kak, ada dari sana kan? Jawa Timur kan sudah PMK. Menyakit mulut dan kuku itu. Ini masih di sini mas. Insya Allah aman. Ini buat satu RT cukup ininya aja tuh. Ini apa ya? Daging lah. Pundak-pundakan. Hah? Ya pupundakan. Eh orang tuh kan kalau suka mikul terus ada pupundakannya. Mantep kan? Cocok. Ayo nih yang ayo. Dadah. Megang dulu megang. Pegang apa pegang? Alim. 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 Atut. Oh, mau jalan-jalan aja lah. Oh, insyaallah. Mandiri. Hey. Nyam. Nah, ini saya langsung ini. Oke ya. Terima kasih. Iya, nanti di depan. Terima kasih Om Baim berkunjung ke kampung saya, Lembur Pakuan. Ya. Iya. Mampir ke sapinya. Oh iya.
Tapi ini ternyata rumah Kang Deddy dari dulu loh, saya baru tahu. Ya, saya lahir di sini. Di sini ya? Iya. Peninggalan orang tua. Terima kasih loh Kang Deddy sudah ya menyempatkan waktu. Iya dong. Senang. Jangan lupa sorghum. Sorghum. Segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau punya niat baik jangan pernah ditunda. Sorghum. Kecuali satu, nambah istri harus ditunda. Nah, itu ajaran Pak Son. Assalamualaikum. Salam. Kasih ya. Kasih. Hati-hati. Pak Selamat. Jangan lupa Pak Selamat kalau kawin lagi bilang saya. Marah Ibu. Enggak. Alhamdulillah. Oh, enggak mampu. Katanya tukang pijit juga bininya dua walaupun enggak bisa lihat. Oh, Pak Selamat enggak didani. Cukur-cukur oh, nyuruh sih kalau jalan-jalan. Iya, bukan nambah istri. Yang berat bukan enggak mampu ngasih makannya. Enggak mampu ngadepin istrinya. Wis, hati-hati jalan. Makasih. Mantap, mantap.